YouTube channel and still in my room, saudara-saudara. If you don't like my room, just leave it. Okay, so kita akan nobar kembali Ismin nonton bareng. Aku baru habis selesai kerja bongkar barang-barang di atas dan I have time like 10 minutes, so kita akan nobar. Hanya 10 menit saudara-saudara karena saya harus kembali bekerja again. So kita akan nobar dia Agnes Monica McQueen. Oh my god. Okay, sebelum kita nonton aku hanya ingetin buat kalian Agnesian, please vote for us ya, fansnya Agnes Mo yang masuk di Best Fan iHeart Radio Awards. So saya berharap kalian semua yang nonton video ini please support her, please vote for her, vote sebanyak mungkin ya. Kalau di Twitter itu kalian bisa vote dia atau share atau kayak retweet gitu postingan yang dari iHeart Radio itu 50 bisa per hari. Oke, okay, per hari. Come on, jangan ketinggalan sama ini fansnya sebelah. Oke, okay, let's go. Karena harinya ini sudah tinggal berapa? Ini udah minggu lagi ya. Acaranya tanggal 10 bulan Maret. Ini Januari. Oh, masih ada 2 bulan. So, semangat Agnesnya and Agnesian, semangat. Oke, okay, saya sudah tersabar, saya sudah bercerita sudah panjang lebar. So, let's go. Dia nyanyiin lagu Nanana, tapi di Indosiar ini katanya Agnes mau bawa nostalgia masa lalu. I don't know what it means. What is mean of this song? Let's go. Na 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 na. Baby, I love you. Oh my god. Na 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 na. Gila, fancy banget. Look at her. Buat kalian yang suka bilang dia tuh lip sync, hello. Ini goyangan, ini loh. Tula matula I'm really proud of her. Bayangin ya kalau aku ada di studio ini, saudara-saudara. Kameramen, good job. Hey. Aku gak bisa nyanyi, tapi aku pengen nyanyi jadi ini. Vokal on top. Yes. Oh, I know. Aku sudah mengerti kenapa mereka bilang nostalgia masa lalu. I know. I'm gonna tell you later. Nah.
Jazz. Na 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 na. Oh sayang. Udah mau habis lagi. Ending dari videonya keren banget, kayak hak dia begitu, dan aku suka banget di part itu, keren banget. Aku baru paham kenapa mereka kasih judul Agnesmo bawa nostalgia masa lalu, karena saudara-saudara lagu Nana ini itu sudah dibikin dari beberapa tahun lalu dan baru di post, baru jadi lagunya tahun lalu. Makanya mereka bilang Agnes mau bawa nostalgia masa lalu, because this song, she just make this song, it's like 7 years ago. Yes. Kalau saya salah silakan komen down below. Karena saya tahu ini lagu sudah diciptakan sudah sejak berapa tahun lalu dan baru liris 2019, saudara-saudara. By the way, congratulations karena sudah liris dan kita sudah bisa menikmatinya. Na 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 na. Oh, I need to get back to work. Okay, saudara-saudara, that's it my video reaction today. Nobarnya saya bersama kalian hari ini karena saya harus kembali bekerja, dan thank you so much for watching. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya, dan terima kasih buat kalian yang sudah repost video saya di Instagram. I'm really thank you so much. Thank you so much. Waktunya saya sudah selesai dan saya harus kembali bekerja. That's it. Oh, I love her so much. Seandainya saya bisa ada di sana di studio dan bisa memegang tangannya. Dengarlah matahariku, suara tangis anakku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. I'm sorry, saya tidak bisa bernyanyi. See you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And then bye.